Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Farida FR. So, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian isi dari notebook aku. Yay, sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian juga bahwa notebook itu sangat penting banget. Di sini di notebook aku ini ada beberapa list waktu aku bikin video. Jadi semuanya ada di sini ketika aku bikin video. Nah, ini aku saranin buat kalian yang mau kemanapun atau punya kegiatan apapun atau jadwal apapun, ataupun buat kalian yang YouTuber pemula, wajib banget punya notebook biar kalian itu bisa teratur bikin videonya. Dan ini sangat membantu banget buat alat pengingat gitu. Dan notebook ini sangat berperan penting dalam pembuatan video aku, karena sebelum aku take video, aku pasti membuat planning gitu, mau bikin video apa. Aku pasti tulis di sini, dan aku itu biasanya bawa ini kemanapun biar ketika punya ide-ide selalu ditulis. Dan kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian prosesnya aku buat video. So, kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian isi dari notebook aku ini. Ini notebook aku segini aja, karena notebook ini bisa dibawa kemana-mana dengan ukuran yang segini. Dan ini aku cover di DIY aku, school supplies. Jangan lupa kalian tonton ya. Oke, kita mulai aja. Jangan lupa kalian like dulu video ini dan subscribe channel aku. Hello. Untuk bagian depannya, kalian tahu ini tulisan notebook. Sebenarnya di sini ada gantungan, cuman copot. Nah, oke, aku akan buka. Di bagian depan ada tulisan Farida FR. Lanjut, di bagian halaman pertama ini adalah DIY aku yang kelima. Jadi aku catat gitu, dibuat kayak kotak-kotak buat di checklist nanti kalau sudah. Ini DIY yang kelima, aku bikin gantungan kutu, 4 selotip gantungan depan pintu, 4 sampah, 4 remote, 4 tisu, cat pintu. Cat pintu. Jadi ini waktu DIY yang kelima. Kenapa aku buat seperti ini biar gampang aja. Jadi aku tulis semuanya, video apa yang pengen aku bikin atau DIY apa yang aku pengen bikin. Jadi kalau sudah aku tinggal checklist aja. Dan di bawah ini juga aku bikin rencana nih video vlog gitu. Jadi aku udah buat video vlog, jadi tinggal diupload gitu. Lanjut, ini adalah gambar-gambar gantungan foto. Jadi aku buat ide gitu gantungan foto apa. Dan ini tempat selotip waktu itu. Jadi aku bikin seperti ini, mungkin kalian gak ngerti ya. Kemudian untuk DIY yang keenam, jadi maafkan karena ini banyak coretan. Untuk DIY yang keenam ini aku bikin vas bunga. Ada tulisan crack dan stick, jadi aku bikin dari plastik gitu sama FR kardus. Cuman ini gak jadinya gak dicentang gitu sih. Ini gak dibuat di DIY yang keenam. Kemudian ada kaktus styrofoam. Nah, kaktus styrofoam udah aku buat, cuman udah aku ganti sama DIY yang lain. Ada tempat cat, ada bantal. Di sini ada juga DIY yang ke berapa ini? Ke-8 maksudnya, ini ke-8 dan ini yang ke-7. Karena mungkin ada trouble waktu itu, jadi aku ganti gitu. Love styrofoam wall decor. Jadi niatnya aku bikin wall decor, cuman gak jadi. Ada beberapa gitu kayak love styrofoam itu agak aku buat karena mungkin waktunya padat banget. Dan segi 5 lapis ice cream juga aku ganti. Dan figura beauty itu aku ngambil dari Oriflame, padahal ini aku udah gunting kertasnya, cuman gak jadi. Terus ada figura bunga. Figura bunga juga udah. Ada jam, ini jamnya juga gak jadi. Untuk DIY yang ke-7, ini ada buat sarung bantal. Ada sarung bantal buat
lingkaran dan segi 4. Aku juga ngerti. Oke, lanjut untuk DIY yang ke-9. Jadi DIY yang ke-9 itu rencananya mau bikin lilin. Cuman enggak jadi lagi, sampai sekarang aku belum buat lilin gitu. Kemudian ada hiasan dari bekas gelas mineral. Ini juga enggak jadi karena memang kesulitan. Dan balon. So, ya ini semuanya ini susah-susah banget sih. Maksudnya membutuhkan waktu yang panjang gitu. Dan juga ini belakang aku. Lanjut. Nah, untuk DIY yang ke-8 tadi itu kan enggak jadi ya. Semuanya enggak jadi. Jadi aku ganti makeover kamar. Jadi makeover kamar yang sebelah yang satunya itu. Untuk DIY yang ke-9 ini ada hias botol, nah Figura Beauty, papan nama 3 susun. Jadi aku niatnya mau bikin be yourself, strong and never give up. Cuman gak jadi lagi, dan lagi-lagi gak jadi. Nah lanjut, ini aku bikin planning buat DIY school supplies. Nah di sini ada cover notebook lucu. So ini dia yang aku cover. Jadi buat kalian yang belum nonton, silakan nonton di school supplies yang pertama. Kemudian DIY kotak pensil. So aku bikin kotak pensil, jadi bukan bikin kotak pensil sih, cuman hias aja. Kemudian DIY study book. Kemudian DIY study book ya. Lanjut upload. So aku bikin list untuk upload video gitu. Jadi Rabu itu school supplies. Jadi aku bikin Rabu itu upload school supplies yang pertama. Kemudian Sabtu Q&A, cuman gak di-list. Rabu DIY botol bekas, kemudian video challenge. So jadi yang di cetak ini udah di-upload. Next video, jadi di sini yang di bawah ini aku bikin planning lagi buat next video. Jadi yang pertama challenge, video challenge DIY. Dan ini udah aku buat DIY-nya sama teman aku, challenge-nya gitu. Cuman sudah aku upload. Tapi aku gak tahu dan aku gak sadar kalau itu duplikasi, karena temanku juga upload video ini, dan setelah temanku upload, aku upload di YouTube aku, dan aku kena peringatan sama YouTube kalau itu duplikasi. Ya gitu deh. Oh. Itu TV, maaf ya, TV menyala. Kemudian di bawah ini aku bikin rencana school supplies yang kedua, kotak pensil dari kotak odol. Awalnya mau bikin DIY kotak pensil dari kotak odol, cuma gak jadi. Lanjut, dan ini adalah coretan-coretan aku, jadi lagi malas gitu. So lanjut pada halaman berikutnya, yaitu tutorial hijab Nisa Sabian. Jadi aku bikin hijab Sabian waktu itu di semua video klipnya, ada 7 kalau gak salah. Nah ada di video klip Komarun, ada di video klip Ahmad Ihabibi, terus ada di video klip Ihabibul Qolbi dan Yamalona ini. Yamalona ini sama, jadi ada di yang keempat, ada di video klip ya Jamalu, kemudian ada yang di Salam, Yamalona dan ya apa ini ya Syukur Mustafa dan Rahman ya Rahman. So ini juga ada daftar 27 Juni 2018 upload challenge my friend does my makeup. Nah ini udah aku upload. Untuk yang 30 Juni room tour part 2. Room tour part 2 gak jadi, karena aku banyak ya mikir kalau buat room tour di kamar aku yang satunya. So itu sangat berantakan banget, jadi aku agak malu gitu mau nunjukin ke kalian. Dan aku biasanya kalau di kamar sebelah itu cuma bikin video DIY aja, dan aku biasanya take video itu cuma di kamar ini, kamar aku yang utama ini, karena kamar aku ini lebih rapi daripada kamar sebelah itu. Jadi menurut kalian aku harus bikin DIY room tour, mau bikin video room tour untuk kamar sebelah apa enggak sih? Komen di bawah ya. Untuk 4 Juli 2018 makeup acara tunangan. Tapi ini enggak jadi juga, enggak tahu kenapa. Karena aku ada beberapa videonya yang hilang, jadi kalau aku mau ngedit itu enggak lengkap, jadi aku males deh buat ngeditnya. Lanjut, ini adalah daftar buat pemenang giveaway aku. So ini aku lagi ancang-ancang mau bikin hadiahnya. Untuk kalau pemenang hadiahnya apa aja, jadi aku tulis di sini. Dan ini juga daftar bahan DIY yang buat yang aku beli dan yang dicetak yang udah aku beli dan udah punya itu. Oh my god, ada bilis. Oh, maaf, bilis itu semua ya. Dan ini sudah fix dicetak semua gitu, daftar pemenang DIY bukan giveaway, dan ini bahannya juga sudah lengkap. Dan di sini aku juga buat tutorial FR. So channel aku yang baru tutorial FR. Nah, di sini aku juga buat list untuk video pertama bagaimana jadi YouTuber. Nah, aku juga udah di list juga. Ini pertama itu aku mau yang aku bicarakan tentang akun, kemudian nama channel, konten gitu. Yang diperlukan ini adalah alat-alat untuk menjadi YouTuber gitu. Nah, untuk Farida FR lagi, kembali lagi ke Farida FR. Hari Rabu aku mau bikin beat DTF proses membuat DIY. So ini kayaknya udah
dari mulai yang pokoknya udah kayak gitu sih, pembukaan alat, apa lagi nih, menunjukkan DIY, yuk kayak gitu sih, kalian udah nonton kan ya? Udah deh, kayaknya udah kayak segitu aja sih sebenarnya. Dan ada udah ada beberapa yang list, cuman belum aku upload, jadi aku gak mau ngasih tunjukin sekalian biar kalian penasaran. Capek juga ya. Siap, itu aja mungkin isi dari notebook aku buat kalian yang mau jadi YouTuber. Jadi ini sangat membantu banget, notebook itu sangat membantu banget buat kalian biar kalian itu buat videonya tertata dan jadwalnya juga konsisten gitu. Ya itu aja deh kayaknya, biar gak panjang-panjang, aku juga udah capek ngomongnya. Buat kalian yang suka jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel aku, dan jangan lupa kalian komen di bawah. Oke.